Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat kuda dimanapun berada, saya masih ada di tempatnya Pak Haji Subar, Segoroyoso Pleret Bantul, Yogyakarta. Saya di sini akan satu video ini saya akan meliput kuda mini di kelas B yang menangan bersama anaknya Pak Haji Subar yang paling alit atau kecil, yaitu Mas Gover. Di sana beliau, saya akan tanya-tanya tentang sedikit banyak sejarah si Naruto. Halo Mas Gofur, assalamualaikum. Gimana kabar Mas Ali? Kalau Mas Jejen. Oh, iya Mas Jejen, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Gofur. Oke. Jadi sebenarnya rumah Pak Subar ini kita punya nama usaha kita yaitu Segoroyoso Stable. Yang dimana Segoroyoso itu diambil dari nama desa kita sendiri. Dan stable itu artinya kandang kuda. Jadi Segoroyoso Stable itu artinya kandang kuda yang ada di Segoroyoso. Jadi makanya kita namakan Segoroyoso Stable gitu ya. Oke. Nah, di sini kita tahu ada kuda namanya Naruto. Siap. Ya ini teman-teman, jadi kita lihat si Naruto. Kalau yang orang-orang pacu pasti tahu dan pasti kenal. Bisa dijelaskan Mas? Ini kudanya namanya Naruto. Di sini sudah sekitar agak di sini Mas. 10, biar kelihatan Naruto-nya. 10 tahun. Sekitar 10 tahun di sini. Sudah lama sekali, sudah legend lah. Ini umurnya sekitar 8 tahun Mas. 8 tahun. Sudah 8 tahun. Dulu ini berasal dari lahirnya di Sumenep. Sumenep. Iya, Sumenep. Sini kita latih genjot terus, latihan terus, suplemen dan lain-lain, dan latih dengan joki dan pelatih yang sudah terlatih insyaallah. Ya, jadi alhamdulillah sangat memuaskan. Tatkala ada lomba pacuan kuda di mana-mana, insyaallah minimal juara 2 minimal. Maksimal juara 3. Maksimal. Juara 1 itu insyaallah kepastian. Insyaallah. Oh. Ini kalau boleh tahu ini jenisnya Mas? Ya ini Mas jenisnya kuda mini aja Mas. Mini aja. Mini aja. Yeah. Kalau dulu masalah pejantan sama induknya tidak tahu ya, kurang tahu ya? Wah, kurang tahu lah saya. Oh. Waktu itu saya masih kecil. Oke. Mas Gofur, siap. Yeah. Oh, ini yang namanya jadi ini yang legenda itu ya, yang jadi, Naruto ya, legenda. Ini Naruto. Orang, insyaallah kalau yang sering nonton pacuan kuda itu insyaallah tahu yang namanya Naruto gitu. Naruto. Ya, oke, sudah. Siap. Insyaallah pada tahu semua. Menang di kelas mini B terus, Mas. Menangnya. Ya, kelas mini terus, Mas. Malas ya. Kelas mini B ya. Si. Nah, ini teman-teman, si Naruto. Ini kalau enggak ada corona juga udah lari. Lari, tapi kan ada corona kan enggak ada pacuan. Ya. Jadi kita jeda dulu tetap biar gemukin badan dulu lah. Oke. Kalau udah mau saatnya untuk pacuan lagi, mendekati pacuan beberapa bulan sebelum pacuan, nanti kita mulai keluarkan kandang, kita latih lagi kembali untuk membentukkan otot kembali. Oke. Ini kalau prestasi sepertinya udah kayak enggak apa Mas ya. Sudah lupa saya terlalu banyak. Iya. Oke. Nih teman-teman. Kuda yang ada, kuda legenda ini maksudnya ya belum legenda sih, maksudnya masih berprestasi. masalah belum lari karena ini posisi lagi pandemi ini ya Mas ya, pandemi corona, jadi nggak bisa dilatih ya, tapi ya. Yang penting dirawat-rawat. Ini kudanya itu agresif gak tuh Mas? Kalau Mas ya, Gofur agresif Mas, agresif ya. Aktif gitu, jadi karakternya itu keras gitu. Keras. Oh ya. Ini kalau perawatannya Masnya, masalah pakan masih biasa sama kuda yang lainnya itu atau ya, itu ada bedanya sih? Sama. Ya. Nanti ada beberapa mungkin suplemen dan suntikan untuk pembentukan otot-ototnya dan lain-lain. Oh, jadi ini dulu belinya itu bahan, masih bahan ya, itu si Naruto ini. Ya, masih bahan di sini dilatih di apa tuh di Bantul sini dilatih. Yeah. Oh, terus berprestasi terus itu ya? Iya. Yeah. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
bisa mengharumkan nama Bantul lah, Segoryoso Stable. Ya betul-betul. Orang-orang Pacu pasti tahu gimana ibaratnya ini. Si Naruto ini ya. Yeah. Nih teman-teman, si Naruto kondisinya masih sangat fit cuman dan belum dicuci, belum mandi. Belum dicuci, belum mandi, jadi seperti ini adanya di sini. Tua saya tuh kan baru tahu ini bentuknya. Yeah. Terus dari dekat dulu cuman tahunya kan cuman dari cerita ibaratnya. Yeah. Kalau dengar-dengar orang yeah. Kalau ada kelas Minibu yang yeah. namanya Naruto itu yeah. punyanya Pak Haji Subar yeah. Segoryoso Stable. Oke. Ini kalau boleh tahu Mas, itu selain jual beli kuda yeah. ini juga ternak toh? Ternak di sini. Kuda. Nah, ini kan banyak sekali Mas yang mau tanya. Ini kan banyak banget. Oh, ini kan yeah. banyak banget kuda-kuda dan jual beli kuda juga toh. Andong jadi, juga ada. Nah, andong juga ada ini. Makanya kan kalau langsung tahu kontaknya kan enggak usah susah-susah tanya-tanya yeah, gitu loh. Yeah. Tapi buat teman-teman yang ingin itu tadi kata Mas Gofur tadi yang ingin ibaratnya tanya-tanya dulu bisa langsung boleh nanti kontak. Kontak Mas Gofur ini. Yeah. Ini yang ini juga mini Mas. Ini mini juga. Iya, ini juga mini. Jadi, yang itu juga mini. Juga. Yang sama itu. Oke, siap. Oke, ini kan yang video kemarin. Jadi, yang video kemarin kan saya cuman jalan-jalan, liput-liput di dalamnya, di sini di kandangnya itu. Yeah. Kalau boleh tahu ini Mas Gofur pernah hitung ini berapa banyak kuda tuh di sini? Ini sebelum pandemi, Mas ya. Sebelum pandemi itu minimal ada 70 ya, 70 kuda berbagai jenis ya, dari seluruh jenis, ada yang pacu ya, ada yang tunggang, ada yang mini ya. Semuanya dari semua jenis, semua ada. Oke. Ini kalau yang itu katanya pejantan Mas itu ya, bisa mas Gofur tahu nggak itu sejarahnya? Oh, kalau yang itu saya belum terlalu paham. Belum ya. Paham. Tapi yeah. namanya? King Power. Ya, oh. King Power Mas. Ya itu teman-teman. Nah. Ya. Mari kesana dulu Mas. Oh iya. Okay. Bentar Mas. Mari. Oke, siap. Kita lihat si King Power. Tapi kalau masalah informasi masih belum belum terlalu paham ini Mas Gofur. Yang paham itu ya Pak Subar sendiri. Nah ini teman-teman, ini pejantan di sini ya, iya, mas Gofur. Biasanya orang kalau mau ngawinkan pengen keturunannya besar tinggi bagus ya, sama King Power ini. Oke, ini biar keturunannya semakin membaik. Betul ini ya teman-teman, King Power ini juga langganan ya. Kalau masalah enggak, teman-teman andong di sini langganan ya Mas? Iya, langganan, biasanya sering kesini. Oke, ini Sobat Kuda. Tadi di sini di Segoryoso ini ada yang namanya Naruto. Dari dekat kuda yang bagus juga ada, ini King Power. Kuda buat pejantan yang pokoknya anak-anaknya pasti bagus lah, insya Allah ya, insya Mas. Allah sudah dipastikan. Tinggi besar. Tadi cerita tentang Naruto dan sedikit banyak King Power, sedikit tentang King Power ini. Dan sedikit banyak tentang pengetahuan di Segoryoso Stable ini. Terima kasih sekali loh Mas Gofur ini sudah menemani saya untuk sekedar jalan-jalan di dalam Segoryoso Stable ini. Semoga untuk kedepannya Segoryoso Stable ini makin maju, makin sukses, segala rezekinya dilancarkan. Oke teman-teman, ini segini dulu video dari saya. Ya harap maklum lah kalau masih minim informasi Mas, dari saya juga masih minim informasi, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Terima kasih Mas Gofur sekali lagi Mas. Dan tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi ini. Kalau nanti kalau ada yang ingin tanya masalah harga, masalah jenis, bisa nanti di bawah sini ada nomornya. Mas Gofur ini adalah anaknya Pak Haji Subar ya, yang paling Pak Subar nanti lah. Okelah, pokoknya yang penting ini di sini nanti ada nomornya, kontaknya. Ya. Di video kemarin Masnya yang kemarin juga saya sudah jalan-jalan di dalam area Segoryoso Stable ini, tapi tanpa Pak Subarnya, karena Pak Subar itu emang
lagi sibuk. Sibuk, kan? Nah, ibaratnya sibuk lah pokoknya. Waktunya jadi kalau jadi waktunya tidak bisa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.